Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo guys. Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Kali ini kembali lagi guys bersama Ma yang akan menemani kalian semua selama kedepannya. Di sini Ma mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan tentunya terkece guys. Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys. Dimana lagi kalau bukan di Mak Kepo. Buat kalian semua juga, Mak selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Berkat kepiawaiannya berakting, terlebih lagi banyak para penggemar Ikatan Cinta yang sangat suka dengan Farah Shakila yang jago beradu akting dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Namun belum lama ini pemeran Rayan Ikatan Cinta berpura-pura tentang syutingnya di Glenka Cisara, menunjukkan Farah Shakila berpura-pura tentang syuting Ikatan Cinta itu mengikuti Amanda Manopo yang sebelumnya juga sempat melakukannya. Ya, belum lama ini juga Amanda Manopo sangat blak-blakan mengaku sudah lelah dengan jalan cerita sinetron Ikatan Cinta. Dengan begitu, ungkapan isi hati Amanda Manopo pun ternyata disampaikan oleh pemeran Reina Ikatan Cinta. Berdasarkan rekaman video Glenka Cisara, pemeran Elsa saat bersama-sama di lokasi syuting Ikatan Cinta tampak tengah duduk bersama. Kemudian Reina meminta kepada langit supaya diturunkan hujan lantaran ia lelah syuting. "Langit, bisakah kau turunkan hujan? Aku gak mau syuting lagi, aku udah capek." "Haduh," kata Farah Shakila tampak terkejut. Kemudian Glenka Cisara bertanya kepada Farah Shakila, "Siapakah yang mengajarinya berbicara seperti itu?" "Siapa yang ngajarin?" tanya pemeran Elsa itu. Farah Shakila pun menunjuk Amanda Manopo yang tengah duduk di samping Glenka Cisara. "Mama Andin, ya kan?" kata Farah Shakila. Ucapan Farah Shakila tersebut membuat Amanda Manopo melongo. Kemudian pemeran Andin itu mengunggah kembali di instastory-nya pada Kamis 11 November 2021. "Pembohongan publik," kata Amanda Manopo. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, setahun sudah sinetron Ikatan Cinta berjalan dan menemani para penggemar setianya. Bahkan rating sinetron pun belum tergeser dari puncak, lantaran masih dinantikan aksi Amanda Manopo dan Arya Saloka. Namun, di sisi lain, Amanda Manopo merasa sudah jenuh dengan jalan cerita sinetron Ikatan Cinta. Bahkan ia mengakui kalau dirinya merasa enek dengan alur cerita sinetron Ikatan Cinta dengan banyak teror di beberapa episode. "Aku pun sebenarnya udah enek sama teror-teror ini. Semoga bisa cepat kelar," kata Amanda Manopo.
Terlebih lagi, beberapa episode terakhir sinetron Ikatan Cinta kerap menampilkan aksi teror yang menimpa Mama Rosa. Tak hanya itu, sejumlah keganjilan drama sinetron Ikatan Cinta tersebut kerap mungkin membuat para penggemar tak sabar untuk terbongkar semuanya. Namun, dalam sinetron Ikatan Cinta episode malam ini, tampaknya Andin dan Aldebaran akan berbahagia menikmati momen anniversary pernikahannya. Seolah lupa dengan semua permasalahan, Andin tak berdaya dipelukan Aldebaran dengan sejumlah kejutan yang diberikan sang suami kepada istri itu. Terlebih lagi, Andin dan Aldebaran pun sebelumnya sempat terlibat cekcok gegara salah paham di antara keduanya. Oke guys, sebelum Mak pamit undur diri, sekali lagi Mak mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mak selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, Mak pamit undur diri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.